Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba Wabil islami dina wa muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, okay, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gerak melingkar beraturan atau yang disingkat GMB kalau pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari GLB gerak lurus beraturan, yaitu gerak dengan lintasan lurus yang kecepatannya konstan. Contohnya adalah sewaktu kita mengendarai mobil yang menempuh GLB, kita akan merasa nyaman bahkan sampai ngantuk nah, karena tidak mengalami yang namanya percepatan. Hampir mirip dengan GLB, hanya saja pada GMB ini lintasnya berupa lingkaran. Contohnya adalah komedi putar yang ada seperti pada gambar ini. Nah, kalian pernah menaikinya bukan? Pada contoh GMB ini, apakah kecepatannya konstan dan tidak mengalami percepatan? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari bab GMB ini dengan antusias. Misalnya di sini saya punya sebuah benda, bendanya ini, yang biru ini, ini kita anggap sebagai sebuah titik partikel. Nah, titik partikel ini kemudian kita gerakkan dengan lintasan melingkar. Nah, yang warnanya adalah jalur lintasannya. Sehingga suatu saat dia ada di posisi ini, misalkan posisi A, jadi di sini adalah posisi A, kemudian di sini adalah posisi B, di sini adalah posisi C, dan di sini adalah posisi D. Pada posisi A, dia memiliki kecepatan, misalnya aja geraknya berlawanan jarum jam ya. Nah, ini adalah kecepatannya VA. V di A. Arah kecepatan ini sama dengan arah garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung berarti kalau kita tarik garis ini adalah yang berpotong di satu titik itu. Begitu pula ketika di posisi B. Nah, misalkan bendanya pada suatu saat ada di sini. Sehingga kecepatan V di titik B arahnya adalah ke sini. Misalnya aja ke sini. V, B. Begitu pula di C, titik C. Ceret. Eh, hey, gambar. vC. V, C. Nah, begitu pula ketika di D. Ceret. Ini adalah V, D. Ingat, Kecepatan itu besaran vektor, jadi punya nilai dan arah. Nah, V ini adalah besaran vektor, jadi vektor ya kan? Jadi dia punya nilai plus arah. Dari ilustrasi ini bisa kita nyatakan benda ini melakukan gerak melingkar beraturan apabila lintasannya berupa lingkaran dengan besar kecepatan liniernya tetap nol. Berarti besarnya VA itu sama dengan VB sama dengan VC sama dengan VD. Jadi kalau kita tulis GMB GMB gerak melingkar beraturan itu adalah gerak yang berupa lintasannya berupa lingkaran lingkaran lintasannya berupa lingkaran ya. Terus dengan besar kecepatan linier dengan besar kecepatan linier kecepatan liniernya itu tetap atau konstan konstan ingat di sini yang perlu digarisbawahi atau perlu kita tandai itu adalah besarnya yang tetap ya besarnya I besar kecepatan linear yang tetap, sedangkan arahnya dia selalu berubah-ubah. Nah, ketika DA arahnya ke sini, ketika DP arahnya ke sini, ketika DC ke sini, ketika di D ke sini. Jadi arahnya berubah-ubah, tapi besar kecepatan lininya tetap. Kan kita tahu kecepatan itu vektor, jadi punya nilai dan arah. Kalau kecepatannya berubah, nah di sini berarti kan, kecepatannya berubah-ubah tapi nilainya tetap arahnya yang berubah. Makanya kalau dibilang kecepatannya bagaimana? Tetap apa berubah? Berubah. Tapi kalau besarnya tetap. Jadi kalau kita simpulkan dari ilustrasi sederhana ini, ciri-ciri dari GMB itu apa aja? Ciri-ciri ciri-ciri GMB. Yang pertama, sudah pasti lintasnya berupa lingkaran. Nah, lintasannya berupa lingkaran. Kemudian besar kecepatan liniernya, besar kecepatan linier linier tetap. Kalau besar kecepatan liniernya tetap, bagaimana kelajuan liniernya? Kelajuan liniernya tetap atau kelajuan liniernya tetap. Nanti juga ada yang namanya kecepatan sudut atau omega. Nah, kecepatan sudut ini kira-kira seperti ini ya, kalau kita ilustrasikan ini adalah omega besar kecepatan sudutnya, besar kecepatan sudut ini juga tetap. Kalau kecepatan liniernya tetap terus kecepatan sudutnya tetap, bagaimana percepatan linier dan percepatan sudutnya? Nah, kalau kecepatannya tetap berarti kan percepatan linear dan percepatan sudutnya sama dengan 0. Percepatan linear dan percepatan sudut, percepatan sudut sama dengan 0. Ada yang namanya percepatan sentripetal. Besarnya gimana? Percepatan sentripetal percepatan sentripetal itu tetap. Kalau percepatan itu kan vektor, berarti punya arah. Arahnya gimana? Nah, arahnya juga tetap. Arahnya menuju pusat lingkaran. Nah, itu tadi ciri-ciri GMB. Sekarang subbab yang akan kita pelajari pada bab ini diantaranya ada periode dan frekuensi kemudian ada kecepatan linear dan kecepatan angular atau kecepatan sudut kemudian yang ketiga ada percepatan sentripetal dan gaya sentripetal yang keempat ada hubungan roda-roda Subbab yang pertama yaitu periode dan frekuensi pada saat bendanya itu melakukan gerak melingkar itu kan tentu benda tersebut memerlukan waktu Nah, waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran itu disebut periode. Nah, paham kan ya? Jadi periode, apa itu periode? Yang pertama kita bahas dulu periode. Periode. Apa itu tadi periode? Periode itu waktu. Waktu yang diperlukan. Yang diperlukan untuk satu kali putaran. Periode ini kita simbolkan dengan T besar. Periode adalah waktu yang diperlukan satu kali putaran. Berarti waktu yang diperlukan atau tiap putaran. Nah, putaran seperti ini. Rumus periode T besar sama dengan T kecil waktu dibagi dengan banyaknya putaran. Nah, ini adalah rumus untuk yang periode. Di mana T tadi itu adalah waktu, waktu. Satuannya sekon. N ini adalah banyaknya putaran, banyaknya putaran. Kemudian T besar ini tadi adalah periode, satuannya sekon juga. Kemudian yang selanjutnya habis ada periode ada frekuensi, frekuensi. Frekuensi ini adalah banyaknya putaran tiap sekon. Jadi kebalikannya, banyaknya putaran. Kalau kita tuliskan, berarti frekuensi itu adalah F kecil sama dengan putaran tiap sekon. Berarti putaran per waktu. Ini adalah rumus untuk frekuensi. Dengan N tadi apa? Putaran ini ya. Banyaknya putaran. Banyaknya putaran. T-nya tadi apa? Waktu. Satuannya sekon. F kecil ini adalah frekuensi, frekuensi. Satuannya apa? Putaran per sekon. Atau kita bisa pakai satuan Hertz. Nah, disingkatnya Hz, Hertz. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada... Hubungan antara periode dan frekuensi. Kalau kita lihat dari sini kan... Eh, saling berkebalikan. Nah, hubungan... Hubungan... Antara... T dan... Frekuensi. Hubungannya gimana? Ya, saling berkebalikan. T itu sama dengan T per N. F sama dengan N per T loh. Berarti... T itu sama dengan 1 per F. Begitu pula dengan F sama dengan 1 per T. Nah, ini dia. Ini adalah hubungan antara T dan F. Contoh soal. Oke, di sini ada sebuah titik partikel dalam waktu 5 sekon dapat berputar beraturan sebanyak 25 putaran. Hitunglah periode dan frekuensinya. Nah, gampang ini kita tulis diketahuinya dulu. Apa yang diketahui di sini? Titik partikel dalam waktu 5 sekon, berarti 5 sekon itu apa? Waktunya T sama dengan 5 sekon. Kemudian berputar beraturan sebanyak 25, berarti N sama dengan 25 putaran. Hitunglah periode dan frekuensinya, ditanya, ditanya periodenya berapa, frekuensinya berapa. Yang pertama periode itu kan sama dengan T per N Jangan kebalik ini ya Sama dengan T nya 5 dibagi N nya 25 Bagi 5 habis Bagi 5 tinggal 5 berarti sama dengan 1 per 5 1 per 5 itu berapa? Sama dengan 0,2 Satuan periode apa? Satuan periode sekon nah, yang kedua ada frekuensi sama dengan kebalikannya atau bisa kamu tulis 1 per T gini. Atau bisa kamu tulis N per T sama aja. 1 per T atau N per T. T nya T kecil di sini. Sama dengan N nya berapa? N nya 25. Dibagi T kecilnya berapa? 5. 25 bagi 5? 5. Sudah. Contoh soal kedua. Contoh Soal 2. Sebuah titik partikel melakukan gerak melingkar beraturan. Jika dalam waktu 10 sekon dapat berputar 30 putaran, berarti T-nya sama dengan 10 sekon, banyaknya putaran sama dengan 30 putaran. Berapa jumlah putaran yang dilakukan dalam waktu 15 sekon? Nah, kalau dia 15 sekon, lihat, kalau T-nya sama dengan 15 sekon, dia N-nya sama dengan berapa? Nah, kita ini anggap T1 ya, kondisi 1, ini kondisi 2. Pada kondisi 1 dan kondisi 2, ini yang sama apanya? Yang sama apanya? Periodenya, periodenya kan sama di depan. Kita tahu periode itu kan sama dengan waktu dibagi banyaknya putaran. Berarti kalau pada kondisi satu berarti T nya berapa? 10 per 30 sama dengan 15 per N2 yang kita cari. Nah kalau sudah seperti ini gampang ini tinggal N2 sama dengan 15 dibagi ini kan 10 per 30. Kalau kita rubah berarti sama dengan 15 dikali 30 per 10 coret coret berarti 15 kali 3 sama dengan 45 putaran biar tambah bisa sekarang dicoba dikerjakan ini adalah soal latihan 1 ada sebuah titik partikel melakukan gerak melingkar beraturan dengan periode 0,02 sekon yang ditanyakan berapa jumlah putaran yang dilakukan titik partikel dalam waktu 2 sekon jumlah putarannya yang B berapa waktu yang diperlukan untuk 10 kali putaran nah silakan di pause videonya kemudian dicoba dikerjakan di buku atau di kertas kalian oke demikian untuk video yang part pertama pembahasan kita mengenai periode dan frekuensi silakan next videonya untuk belajar Subbab yang kedua, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.